Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana wa nuru qulubina wassalam. Wa ba'd, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani wahlul 'uqdatan min lisani wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, yang sama-sama kita muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para habaib, para kiai, para guru-guru, wabil khusus guru kita yang tercinta Zainal Walid Kiai Uji Tarsusi. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat, dimudahkan semua urusannya dunia wal akhirah, sehingga bisa bersama kita semuanya sampai kita menjadi orang yang soleh wasoleha. Amin. Dan hadirin hadirat yang pada malam ini datang di sini, mudah-mudahan apa yang Anda niatkan datang ke sini Allah kabulkan semuanya. Yang kemarin susah hari ini keluar dari majelis ini insyaallah menjadi orang bahagia semua. Sing gak duit, sing pun gak punya uang, mudah-mudahan diberi uang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang halal, barokah dan banyak. Amin. Dan mudah-mudahan yang sakit, yang susah, yang menderita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkat majelis yang penuh berkah ini, majelis yang penuh rahmatnya Allah ini. Amin ya rabbal. Luar biasa, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Tapi saya yakin malam ini para kekasih Allah, para aulia Allah, dan insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah kita. Saya teringat hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu sampean ketemu majelis seperti ini, maka hendaklah Anda masuk majelis yang dikatakan Rasulullah raudhah min riyadil jannah, kebun daripada kebunan surga. Dan insyaallah kita semuanya masuk surga berkatnya aulia, berkatnya abuya Dimyati, berkatnya orang-orang soleh semua. Kita kumpul bersama di surga nanti. Amin ya Rabbal. Maka sahabat tanya, "Wa ma mariyadil jannah ya Rasulullah?" Apa itu kebunan surga? Apakah di dunia ini ada kebunan surga? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majalisud dzikir au majalisut ta'lim." Majelis dzikir yang di mana kita selalu menyebut nama orang-orang soleh, menyebut nama Nabi Muhammad, menyebut nama Allah, maka di situ dinamakan kebunan daripada kebunan surga. Kalau kita sudah masuk surga, kebunnya saja, maka yakin apa yang kita niatkan malam ini, hajat kita semua malam ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang yang paling bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Saya sebetulnya tidak diundang, cuma kakek beliau yang undang saya. Demi Allah, saya tidak diundang di sini, tetapi kakek beliau mengundang saya untuk hadir. Karena di sini orang-orang soleh pada kumpul. Dzikru sholihin tanzilur rahmat. Menyebut orang-orang soleh, maka rahmatnya Allah akan turun. Maka saya mengharapkan rahmat oleh datangnya dari orang-orang soleh, maka saya jauh-jauh hadir di sini. Meskipun diundang, tapi saya senang. Saya ridho malam ini. Saya bahagia bertemu seorang guru yang mulia, guru yang kita cintai, seorang daripada ahli baitun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya, ya Allah, diberikan kabar bahwa sebelah saya ini, guru kita ini, Abu Ya Uci Turtusi, adalah salah satu turunan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ke-34. Anda harus yakin itu. Karena tidak mungkin kita dikumpul, diundang seperti ini. Ini yang undang Rasulullah dengan wasilah cucunya. Kita harus husnudzon, prasangka baik. Kata si Abdul Qadir Jilani, kalau Anda masuk dalam pertemuan seperti ini, hati yang sombong, hati yang kotor, yang di mana ada rasa congkak, riak, hilangkan. Maka si Abdul Qadir Jilani mengatakan, kalau kamu masuk dalam majelis saya sedangkan hatimu bersih, wanafahtum minal nafahat, saya akan berikan kamu berkah, saya akan berikan kamu nafahat, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ini mendapatkan berkah, mendapatkan nafahat, menghadapkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah cucu beliau Sayyidina Maulana Kiai Uci Turtusi. Saya boleh ini menyebutkan satu persatu kakek Anda, ya. Mohon maaf. Beliau ini adalah cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ke-34. Beliau adalah Kiai Uci Turtusi Ibn Kiai Maulana Demyati Al-Bantani Ibn Kiai Romli Ibn Kiai Ahmad Khairuddin radhiyallahu anhu. Ibn Raden Jiwang, Ibn Raden Dana Saeng, Ibn Pangeran Ibn Pangeran apa ya? Pangeran Jaya Diningrat, Ibn Pangeran Yudha Negara, Ibn Maulana Sultan Hasanuddin Al-Bantani, terus nyambung silsilah beliau kepada Syarif Hidayatullah Cirebon, nyambung kepada Abdullah. Siapa Abdullah? Dia adalah Raja Aceh. Nyambung terus ke Alimuddin. Syekh Ali Alimuddin ini ada yang di daerah Mekah sana, Jazirah, dan beliau berdakwah sampai di India, maka turun ke sini sampai kepada Maulana
pada Maulana. Jamaluddin Hussein. Terus sampai kepada Abdullah bin Abdul Malik yang di India sana. Sampai kepada Muhammad Sahibul Mirbat Ibn Syekh Ali Qasam Ibn Alwi Ibn Muhammad Ibn Alwi Alawiyin bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir illallah Ahmad bin Isa Ibn Rumi Ibn Muhammad Nagib Ibn Ali Al-Raidi Ibn Imam Ja'far Sadiq radhiyallahu an Ibn Muhammadul Bagir Ibn Husin Sayyidina Sabab Ahli Jannah Pemuda Ahli Jannah Ibn Imamuna Sayyidina Ali Ibni Abi Talib Wa binti Fatimatul Zahra Fatimatul Batul Wanita paling suci Yang selama hidupnya tidak pernah membuka aurat Tidak pernah keluar menstruasi Nanti di sirat ada perintah setiap manusia menutup wajahnya, menutup matanya, karena Sayyidina Fatimah Az-Zahra mau lewat ke sirat bersama anak cucu-cucunya menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala melalui Ahlul Baitun Nabi, maka tidak salah malam ini kita datang ke sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan doa beliau, mendapat berkah beliau, masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak mungkin, tidak bakal pernah manusia masuk surga tanpa syafaatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa syafaatnya orang-orang saleh, tanpa syafaatnya para ulama, maka tidak mungkin Anda selamat taudzubillah. Maka pesan saya tadi, kalau hadir di majelis ini, Anda harus prasangka baik, husnudzon billah kepada semua para habaib, para ulama, para kiai. Allah saja, Allah yang menciptakan kita berhusnudzon kepada kita semua. Ana iddatunni abdibi. Saya menurut prasangka hambaku. Idunna khairan falahu. Kalau prasangkanya, hatinya baik kepada Allah, baik kepada umat, maka Allah akan berprasangka baik juga kepada Anda. Tetapi kalau Anda berprasangka buruk kepada umat, kepada ulama, kepada wali-walinya Allah, idzanna syarran falah, maka berbahaya, berbahaya bagi kita. Naudzubillah, kita jauh dari berkaca para wali Allah, jauh daripada jalannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana jalan-jalan itu telah ditunjukkan, telah diajarkan kepada kita semua. Wahada siratun mustaqiman fattabi'uni fala tattabi'us subula fatafarraqu. Ini Al-Qur'an yang ngomong. Kalau Anda memilih jalan selain jalannya Allah, selain jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya para ulama, para duriatul rasul, maka pasti Anda akan bercerai-berai. Anda kacau dalam hidup Anda. Tetapi kalau Anda mengikuti jalannya Allah, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita menjadi manusia yang menang, manusia yang sukses, manusia yang bahagia
fiddini wa dunia wal akhirah. Saya tidak perlu lama-lama. Banyak lagi yang mau bicara. Saya disuruh tadi takut. Karena kalau saya disuruh cucunya Rasul ini kalau nolak, saya takut nanti ditawari khotnya Muhammad, saya nolak. Ditawari susunya Rasul, nolak. Maka saya takut tidak dapat khot Muhammad, susu daripada telaga susu Rasulullah yang diminumkan kita nanti semua ini. Mudah-mudahan kita minum susu daripada telaganya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wa hadinal husna bi hurmatihim. Wa amitna fi tariqatihim. Wa mu'afat minal fitan. Ya Rabb, ya Allah, majlis ini ya Allah, kami mengetuk pintu rahmat-Mu ya Allah. Mengetuk pintu rahmat-Mu malam ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Dosa besar, dosa kecil semua ya Allah. Kami takut akan siksa-Mu ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami dengan para ulama, ya Allah. Jangan jauhkan kami, jangan pisahkan kami dengan ulama-ulama-Mu, ya Allah. Dengan duriyah Rasul, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Sami'u, ya Basir. Kumpulkan hajat kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wa krimil arwaha minna bilika khairil anami. Ya Allah, muliakan roh-roh kami dekat dengan manusia yang paling mulia, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, anak-anak kami jadikan anak yang soleh wa salihah. Jadikan mereka cinta kepada ulama. Jauhkan dari maksiat, jauhkan dari narkoba. Anak-anak kami bisa berbakti kepada kami, bisa cinta kepada orang tua, cinta kepada guru-guru, kepada ulama, kepada para habaib. Ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, yang keras. Salawat salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'al marhum wa tafarruqa nabiyyan jam wala ma'na syakiyan wala mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin khairul khalqi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mohon maaf kalau ada salah saya, terutama kepada beliau. Wa'afu minkum ya Sayyidi. Doakan. Saya minta doa kepada yang hadir semua ini. Kepingin saya sehat, istiqomah, bisa hadir di majelis ini. Biar saya dapat rahmat, dapat berkah. Bukan cari apa-apa, cari rahmat, cari berkah. Mudah-mudahan sampean semua juga begitu. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.